Coba kan, mau menuhi permintaan daripada budaya kita bersama, yang tidak lebih. Ya, sebagai suatu penghormatan merata dari barang-barang kepada Tuan Brahman dengan tidak berubah dolar. Cuma yang katanya hanya berubah. Memang hanya, hanya berubah. Orang-orang yang pernah bertemu dengan Tuan memang datang juga. Dia bukan bersilat lidah. Sungguh anak dia yang ingin Tuan. Ya. Memang Tuan adalah salah satu daripada ya, sesosok daripada orang Aceh yang ingin ketengku. Ya. Yang pernah berhadapan dengan masalah di baratan depan. Tapi bukan dalam bentuk dan huruf memberi kuliah. Tapi dari bentuk-bentuk yang lain. Ha, ni mana? Ha. Tapi ada bentuknya mana? Ni tak boleh kemah mana berubah. Cuma ni, di orang tua ni sistem bagi orang tua. Ya, walaupun oleh para hadirin, hadirat menganggap ni sebagai apa? Tau siap. Tapi di orang tua ni, di orang tua kendati alamat sosial kena berbeda. Berbeda cara apa? Penyampaian. Lain sosial, lain penyampaian kepada orang tua. Jadi penyampaian kepada orang tuanya dia sebagai ulangan pengajian. Ulangan pengajian yang telah pernah diajarkan oleh guru-guru kita yang nanti depannya kepada hadirin dan hadirat sekalian. Cuma aturan yang disampaikan oleh guru-guru kita di sini untuk ulang penentuan pengajian tersebut hanya di hadapan para hadirin dan hadirat sekalian. Sekali itu untuk dipahami hadirin dan hadirat sekalian menganggap ini sebagai tausiah. Tapi itu sudah menentukan punya tausiah kerana perbedaan berbeda. Ya, jadi di dalam halnya, ya, hadirin dan hadirat sekalian, sebagai kita ulung yang beriman kepada Allah dalam akidah dan kepercayaan kita ni yang bahawa kita ni udit dari Dogoh Negara. Yang pertama udit di Negara dunia ni untuk oleh kita ni meninggal ni berarti kita ni karena minat Negara yang kedua yang kekun Negara akhirat. Nyo kepercayaan daripada kita nyo dan kepercayaan daripada kita nyo untuk hidup di negara akhirat minta bukai adalah bahwa kita hidup di negara dunia. Nyo rata-rata berserangkan orang yang jarang ada orang yang nak jarang lebih nyo tanyo kaki iman. Kagiman. Berhubung dari kerana udik Dogoh Negara yang pun udik di dunia ini, yang kedua udik di negara akhirat. Udik di dunia ini adalah tempat minta bekal untuk tumpangkan udik di akhirat. Ini adalah pokok baik disampaikan oleh pendakwah dan da'i atau yang disampaikan oleh penceramah atau yang disampaikan oleh pemberi kuliah kepada kita ulama. Yang kesimpulan ini ialah yang tunggang bekas saya yang kesimpulan ini. Cuma yang dah menjadi bekas untuk kebangkan akhirat yang dia kebekal kebangkan akhirat adalah
pengamalan syariah. Pengamalan syariah. Nyuci kebakar. Artinya pengamalan yang mendapat balasan daripada Allah Taala. Ya, kalau baik dibalas dengan syurga, kalau tidak baik dibalas dengan neraka. Jadi amalannya yang dapat menghindarkan daripada neraka dan membaikkan kepada syurga, yaitu amalan-amalan diatur dalam syariat. Akhir dalam syariat. Syariat adalah barang yang datang daripada Allah. Syariat adalah barang yang datang daripada Allah melalui Nabi Muhammad, yang di dalamnya adalah dua buah cabang. Sekali lagi, syariat adalah datangnya daripada Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh beliau menyampaikan kepada kita, yang terdiri daripada dua cabang jenis tersebut. Dua cabang. Yang pertama cabang ubudiyah. Yang kedua cabang akidah. Seluruh isi Al-Quran, seluruh isi hadis kepada Rasulullah berkisar antara dua cabang tersebut, umudiyahnya dan akidahnya. Dua perkara. Di akhir dua perkara itu simak namanya syariat. Mengamalkan akan dua perkara tersebut, inilah yang membahagiakan akan bidanya di akhirat, yang pekerjaannya adalah dilaksanakan, dikerjakan sino di dunia selama mereka mudik. Kau tengok punya masalah syariat, kau tengok kurangnya tak fikir ke tengok benarnya akan mudik dan akidah adalah apabila yang cocok dengan Al-Quran dan cocok dengan hadis. Benarnya akan syariat baik di bidang ubudiyah atau di bidang akidah, untuk terukur kebenaran adalah harus bercocok dengan asal Al-Quran dan bercocok dengan asal hadis. Utamanya sifat kepada Quran melenceng kemudian tersebut, utamanya kepada hadis juga melenceng, atau utamanya kepada Quran melenceng daripada akidah yang benar, atau utamanya kepada hadis juga ke dalam jalan yang benar, yang kencarian itu. Kencarian untuk mengetahui hal tersebut, juga di sini. Di sini Allah Subhanahu wa Taala tidak lagi menurunkan Jibril. Setelah Jibril diputus Allah melalui Muhammad yang diputus untuk tidak peduli cahaya betul, cahaya telah berakhir. Allah Taala tidak memutuskan juga akan Rasulnya setelah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada juga sementara daripada kita yang dah pegang Nabi Muhammad
situ adalah Nabi palsu. Jibril hanya digitun kepada hidanya. Bila turun agama, ya. Nabi hanya dipanggil oleh Allah Ta'ala kepada hidanya untuk turun agama. Sokup yang turun agama kepada hidanya bak sudutnya. Ini beda-beda. Nyomasa sudah berdekatan dengan kiamat. Maka di sini aku muslimin dan muslimat sekalian, baik gadah tungkap, baik muminah tempat minuman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikubah dilancar untuk menyambung penyampaian risalah yang oleh Rasulullah telah uji punya disampaikan kepada kita. Tapi setelah beliau itu wafat, kembali kepada Allah, siapakah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, tidak lain tapi adalah Al-Ulama. Allah dan Al-Quran itu innama yahtallaha mitibadil ulama'u. Kemudian Rasulullah bersabda, ulama'u ummati man baratul anbiya liman qablakum. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, al-ulama'u waratul anbiya. Nyukuh khalifah daripada Rasulullah, pengganti daripada Rasulullah untuk menyampaikan acara risalah daripada Rasulullah setelah Rasulullah berpulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kita kepada masalah yang tersangkut dengan syariat, dengan syariat. Kepada siapa anda dan siapakah kita yang berharapan untuk mengetahui benar dan tidak benarnya untuk dia, untuk mengetahui benar dan tidak benarnya akidah, tidak kepada yang lain, hanya adalah kepada ulama. Inilah khalifah ya Rasulullah, inilah pewaris kepada Rasul. Jadi bak sudut dino sangat perlu untuk mendekatkan diri dengan ulama. Jadi itu nak betul. Dari kerana di Aceh di sini sudah leluasa ada ajaran yang dah namakan Islam, tapi itu adalah melenceng daripada tuntunan Islam. Melenceng setelah antasipan dengan Al-Quran dan adalah antasipan dengan hadis. Perhatian perlu oleh tuan-tuan. Nurkan berkisah kepada tamun. Silver pun itu tuan berikut yang mungkin menjadikan suatu kenangan indah bagi kita. Mungkin bagaimana dia lo atlet di saya suruh tu mereka. Mereka pemberitahuan saya kepada lamun, lamun kuba atau kuba lamun mak untuk majuang kaca ya. Kok. Pasti baru berasanya. Syariah dalam syariah ada dua cabang. Satu cabang dia, yang satu cabang. Kedua-duanya itu adalah mudalla di sini. Melalui kedua-duanya mandua. Cobalah bila buka di barang sejarah dalam kedua-duanya. Ya, yang utamakan
dalam masalah mengisikan akan kekosongan ilmu daripada manusia. So, dalam dua cabang tersebut, ada yang mula diutamakan untuk mengisikan akan kekosongan daripada ilmu manusia. Tapi yang terus, Rasulullah SAW selama hidup dunia menjabat akan risalah kerasulan adalah dua periode selama 20 tahun. Satu periode Rasulullah di Makkah, sebuah periode Rasulullah di Madinah. Lama yang di Makkah Rasulullah 10 tahun, benar. Kemudian berhijrah Rasulullah ke Makkah, ke Madinah. Lamanya 10 tahun. Yang biar pernah mengajumnya. Berapa periode Rasulullah? Berapa yang pernah? Kemudian nyari banyak payati atas terkut dengan masalah agama. Selama Rasulullah di Makkah, yang dikedepankan oleh Rasulullah adalah masalah akidah. Yang dikedepankan oleh Rasulullah akidah. Akidah apa? Akidah yang tersangkut dengan Allah. Akidah yang tersangkut dengan Allah. Pasiban maknai menyekuturi dengan Allah kepada kaum-kaum boleh biar Rasulullah sekuat hormat biar Rasulullah menangkit suku-suku bangsa Arab yang lagi menyekuturi akan Allah, sedangkan bagi mereka itu berabad-abad beruliah dengan menyembah berhala-berhala, menyembah patung, kepercayaan-kepercayaan kepada iblis, kepercayaan-kepercayaan kepada batin yang dianut oleh ulung-ulung Makkah bak batinnya, dan yang diajarkan oleh gurai-gurai daripada ulung Makkah bak batinnya akan ilmi-ilmi hud, jadi ilmi-ilmi yang penyakit itu patung, ilmi-ilmi yang penyakit itu berhala, ilmi-ilmi yang penyakit itu batik, berserta mengatakan akan segala macam penyembahan menurut suku Arab masing-masing. Di Najd berdurut-durut, bahkan meridaya tun Rebdi. Jadi selama Rasulullah di Makkah, hancur kepada nyempurna umudiah kepada mereka menyemendam dalam akidah ini, kepercayaan kepada berhala nyuhangkin dapat jawab penyembahan. Maka untuk menghilangkan akan kepercayaan tersebut, selama Nabi di Makkah dia dah pun difokuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terdepan adalah nyebuturi Allah kepada mereka. Nyebuturi Allah daripada dari posisi nyebuturi Allah oleh Nabi Muhammad